Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman, halo bosku. Terima kasih sudah klik video ini. Si jantan galak dan betina piyiknya sudah resmi berjodoh. Untuk menggiringkan merpati yang baru jodoh tanpa ribet, kita cukup seperti ini. Di video sebelumnya, ini jodohnya betina jambul. Karena terkena penyakit telo, jadi kami ganti untuk cara menjodohkan dan menyembuhkan merpati telo. Teman-teman bisa subscribe ya dan senggol loncengnya biar nanti bisa tahu update terbaru dari kami. Setelah resmi berjodoh, kita biarkan 2 hari, jangan dipegang, jangan dijemur, jangan dimandikan. Kita kasih sarang seperti ini buat bercintanya. Terus kita kasih air minum di tempat yang kecil. Nanti di hari kedua, merpati sudah mulai giring dan bakal mandi sendiri. Mandi basah cuman kepala sama dadanya aja. Gak apa-apa kok, gak bakalan kotor. Oke teman, jadi seperti ini cara kami menggiringkan yang baru jodoh. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya.